Fendi sama Debbie ngapain kemari tuh? Hah? Bawa penyiar baru lagi. Jangan-jangan. Kayaknya masuk. Bantu dong nih. Ah, harus aja sendiri. Paye. Hai. Selamat sore, tuan-tuan muda. Selamat sore. Anda-anda ini seperti raja minyak saja. Kamu berdua ngapain kemari? Pasti bahas surat PHK. Enggak. Kamu besok ke studio ya. Bos mau bicara tuh. Hah? Ambo, di sini enak nih calon hotel kita. Lu makan kornet ya. Dan ini perintah dari bos. Kita bawa bukti baru tuh. Halo, Mek. Mati lampu ya? Bos. Masih muat kan ya tidur di sini, Sis? Kamar baru ya? Masih ada. Yuk ke dalam yuk. Yuk ke dalam. Bos, lampunya nyalain. Diterima bos. Juga tuh si Jampang. Tahu. Yuk, kita pulang. Dah. Nah, ini kamar kita. Tempat tidur gue ya? Napsuin ya. Kacamata lo copot dulu yang bikin gelap nih. Ini kamar Sis. Ini kamar gua, tempat tidur gue. Nah, ini tempat tidur lo. Tempat tidur apaan begini? Sis, tidur gembel. Eh. Ayam taruh dapur. Kalau perlu gue yang di dapur, ayam di sini. Gua sama ayam takkan mudah dipisahkan. Kayak di peternakan aja tidur bareng ayam. Hey, Rambo, akhirnya tercapai juga cita-cita kita. Yuk, bos. Ntar kalau gua gajian, gua beliin kornet lo. Gua ajak ke disco, ya? Yeah? Atur aja deh, bos. Gue bagus pakai helm gue. Aduh, patung paling kepotong. Aduh, gue tabuk lu ya, angin jalan. Aduh, kayak enggran, bukan ayam. Aduh, terus cepat. Di mana letak patung gue sebetulnya? Aduh, ini letak salah ini. Aduh, rumah tangga aku sebelah. Aduh. Ya, hancur kaset gue. Ya, mah. Ya, hancur. Aduh, barang gue tutup. Aduh, tape gue. Aduh, tape gue tutupnya. Dari nenek gue warisan tuh. Aduh, Rambo. Awas, Diam. Sialan lu pade. Ngambek nih. Mana kornetnya? Mana? Sabar kornet. Sabar. Boro-boro kornet, gua malah dicepret. Siapa jepret tuh? Tuh, si bule. Sorry, bro. Iya. Walah lu pade. Ayo lo begitu aja kagak kena. Pala gua nih. Aduh, keluar juga. Halo. Itu dia tuh. Dia lagi bayar flare. Tenang. Gua tabrak kena. Aduh, kapan bau? Aduh, bau. Wah, ini belum makan kornet nih. Ayo, ayam kurang ajar lo. Berak pasti susu tempat tidur gue. Lu yang kurang ajar. Rambo, ternyata lu masih hebat ya. Kagak percuma lu tiap hari gue kasih makan kornet ame susu. Thank you, bos. Lu makan deh tuh ampas kornet. Mari rodok. Ayo, Chris, bangun. Sis. Rezeki lu patok ayam lo. Yang hari udah tinggi banget masih tidur aja. Jam berapa nih? Paye lu ah. Bebek lu. Asik juga nih penghuni baru. Rajin. Iya dong, emang lu males. nih, yang coklat bakal lu berdua ya. Ini yang hitam bakal gue. Yang putih bakal ayam gue. Si Rambo, sorry ya.
Eh, Rambo, minum Rambo nih. Ingat, 4 sehat 5 sempurna. Ayo, minum ya sayang. Thank you, bos. Tuan-tuan, silakan minum. Hamba mau mandi dulu, ya. Ya, yeah, si kagak lah. Mulai lagi dah. Umat. Dasar yang jahil. Ya, air kagak keluar, air gua kagak mandi. Ngepet aja loh. Eh, lu pada nggak studio? Berangkat aja duluan, anak baru mesti lebih pagi. Ya, penyiar mah nggak ada yang baru, nggak ada yang lama, sama. Semua mesti disiplin. Emang kayak lo, pada males. Heran lo, belum pada berangkat juga. Paye lo ah. Hah? Hah? Loh? Ada? Gigi gua kenapa nih sih? Sis? Kenapa sis? Apaan? Gigi gua. Kenapa lo? Waduh! Lo cuma nemperek negro ya? Enggak. Semua kemotif lah. Enggak juga. Apa lo makan taya ayam? Enggak juga, enggak. Sikat gigi pakai arang? Enggak, gua kemana dong sis? Wah, gimana gua tahu, mana gua tahu? Oh, tenang lo ke dokter aja. Ke dokter gawat disakiti ya. Oh, ini lo ke dokter. Cepetan. Lo ke dokter ya. Sama kan, biar mampus lo. Kasihan anak orang lo. Hah? Motor gua kemana ya? Hah? Wah, nggak beres nih. Kemana ya? Ah, gimana ya? Sis! Aduh! Sis! Hah? Motor gue hilang. Hah? Yang mana lo? Oh. Hah? Ayo mana? Hilang. Gua kunci nggak? Gua gembok kunci. Masih hilang juga. Ah, ini nggak beres. Pasti maling nih. Maling. Ini emang nggak aman. Nggak aman, maling. Nggak aman. Nah, mendingan kantor polisi deh lo sana. Di sana ada dokter nggak? Lo mau urus gigi dulu atau motor dulu? Dua-duanya. Ah, sana deh. Gua pergi deh ya, cepetan. Ada-ada aja lagi deh, ah. Eh, kantor polisi sana yang banyak polisinya. Gua tahu. Buke lo jauh. Buke lo ngeras. Naik apa gua ya? Ya ampun, motor gua diparkir di atas. Beres nih anak dua nih. Hah? Wah. Sialan, gua dikerjain. Muka lu pera. Eh, monyong. Masuk lagi lo. Hei, hei. Kampret. Jangan masuk lo. Gua kupiak muka lo. Hei, gua sumpahin lo bisulan. Ben, eh. Bensin. 2000 apa 2 liter? Dua apa? 2 liter. Siang-siang begini baru datang. Mana aja kau? Motornya mogok, bos. Mogok. Terus beli bensin. Bensin. Enggak pernah dorong motor mogok ya? Kenapa gigi kau? Enggak apa-apa. Coba lihat kenapa gigi kau? Enggak apa-apa. Coba lihat nih. Nih. Eh, mulai hari ini, korsing lu berdua, gue cabut. Asik. Paglernya jadi dong, bos. Dan materi acaranya tetap kan, bos? Dengar dulu lah, jangan potong-potong bicaraan, bos. Soal pagelaran, jadi. Malahan sponsornya udah dapat. Tapi sebelum itu, ada kerjaan baru buat lo berdua. Feni, bantu mereka ya. Baik, bos. Debbie, bantu dia. Oke, bos. Peng, lo pakai dia. Eh, banyak orang. Ada apa lo?
anunya bos. Anu apa? Anuan. Anuan, anuan, anuan apa? Nih. Mangkanya jaga tuh ayam baik-baik. Nih. Obatnya kok begini, bos? Goceng lagi. Budu lu. Lu pergi ke apotek, lu beli CO2 sama NO2 kah? Campurin, bersihin tuh bacot. Anunya bagaimana, bos? Anu apa lagi? Anunya kamu. Anunya kamu. Operator maksudnya. Tunggu. Anunya kamu. Itu bagus baju dulu, sis. Iya, sis. Anunya kamu. Kalau bakal judul mah, bos, tambahin goceng deh. Oke, anunya kamu. What? Anunya kamu? What's the meaning of anunya kamu? Oh, sorry, anunya kamu is your something, something of you. You something? Yeah, something inside. Oh, yeah. Okay. Okay, you join ya sama ayah ke Prambors ya, okay? Yeah, okay, I'm coming. Okay. Bye. Bye. Anunya kamu? Uh-oh. Is that a concert or something? Okay, Jack. Yes, Jack. I butuh you nih, bantu ayah. Bener loh. Okay? Jack? Okay. Okay, thank you banget. Kebetulan tomorrow I'm out ke Pasar Rumput. Masih aja lo langganan Kang Loa ya. I tunggu you tomorrow, bener ya? Okay. So I mampir ke Prambors habis maghrib, ya? Okay, habis maghrib. Thank you ya, Jack. Okay, ya. Bye. Apa? Anunya kamu? Jo? Enggak, kejorok takut amat. Di situ letak rahasia anak muda. Oh. Okay deh kalau begitu. Kamu kesini aja. Kita ngomong sama-sama. Soal sponsor, gampang. Ada babe. Kalau begitu, sis, sesuai dengan moto kita Prambors, saya dan Prambors kan bukan orang lain. Anunya kamu? Iya. Rumpi, Minalino. Ya tuh, era, pake malu-malu buat acara radio. Oh, buat acara radio. Iya deh, kalau udah mau rekaman, telepon aja. Ini makanan main lagi. Iya. Bapak jangan bicara bapak. Aduh bapak. Jangan tahu udah main kan udah main. Bapak. Ampun pak. Tolong mampus pak. Basari pak. Aduh capek pak. Pak jangan bicara bapak. Tidak ada jamai-jamaian. Aduh. Eh pak man. Berhenti. Aduh. Terlalu deh. Ngeselin lo pak. Masih datang. Aduh. Dasar botak. Kamu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Aduh pak man ini gimana sih? Kalau kerja sembrono dong. Perintah tuan, ada orang ini langsung disemprot. Nunggu dari kemarin, baru nongol. Kamu nggak apa-apa kan Yang? Cian basah. Kalau pacaran di belakang non. Nggak usah ngatur. Biar aku bisa ngintip. Selama mama sama papa di Amerika, saya tinggal di rumah terus sendirian. Kesepian deh. Mau telepon kamu, tapi gengsi banget. Gak telepon, tapi kangen. Untung kamu punya ide acara anunya kamu. Coba kalau enggak, kita kan gak bakalan damai-damai. Alah, kamu sih so gengsi-gengsi. Kamu pikir saya gak kangen sama kamu? Kangen berat. Bohong. Benar. Sumpah. Sumpah? Sumpah apa? Sumpah apa aja saya pasti mau. Ngomong-ngomong, acara anunya kamu, kamu jadi mau kan ikut? Nah, mumpung mama sama papa nggak ada, saya mah oke-oke aja. Jadi nanti ke studio? Soalnya ini acara nggak boleh siaran langsung, mesti rekaman, ya? Terus honornya gimana? Beres, tapi cium dulu dong. Genit ah. Genitnya juga sama kamu doang. Kalau mau perempuan lain mah, acu bebe. Alah, tampang kayak kamu aja, mana bisa dipercaya sih? Bener deh. Ayo dong, cium dong. Enggak, nanti dilihat Pak Man. Kan malu. Dikit aja. Enggak. Thank you.
Burung! 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 Tolong lepas burung! Paman! Tolong! Apa-apaan sih? Satu-satunya burung saya lepas, Non! Paman! Udah! Sana-sana! Sana! Tolong! Sorry ya, Mas! Dadah! Sialan tuh, Paman! Bebek! Saya pulang, sayang, ya? Salam buat anak-anak Prambos. Dah. Dah. Ciumnya udah. Honorat besok. Paman! Sis, kalau lu jadi kawin sama Nena, gue yakin lu pasti bahagia. Lu pasti punya karier yang maju. Lu pasti punya anak yang keren. Eh, Chris, ada teori bilang bahwa orang yang ngomongnya pasti-pasti itu orang yang goblok. Orang yang pakai ini, kalau ngomong mungkin ini, mungkin itu. Teori siapa itu? Teori Shakespeare. Lo yakin? Yakin. Lo percaya? Percaya. Benar? Benar. Pasti? Pasti. Pasti? Pasti. Pasti? Pasti. Pasti, saudara-saudara. Pasti goblok, saudara-saudara. Doi jatuh. Basah. Icet kagak basah. Mana yang basah? Eh! Gua kagak boleh masuk nih. Gua kan dari rumah Pepe yang ngeliatin operator. Lu mau ngerjain gua lagi ya? Molor aja lo. Mana yang basah? Basah, basah. Mana itu basah? Oh iya, basah. Bener juga ya. Yeah. Gua hajar lu ya. Langsung mampus lu. Mampus lu, ha? Ha? Belata pilon lo, hei, mau ngapain lo? Dulu gigi gue lo hitemin, ha? Motor gue lo gantung, sekarang gue lo sirap, aduh lo kentut lagi. Aduh, biar lo ya, aduh. Gak pake ampun-ampunan, gak pake, gak pake. Ah, lo, rengsek lo, aduh. Aduh, aduh bau lagi lo. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Bodoh. Gue pegel gak kelakuan lo, tau gak gak? Basah. Anak baru mesti dibapram. Aduh, bos. Darah lu sakit, Rambu. Bu, kenapa bu? Aduh bu, sakit bu, sakit bu. Gue kan belum gajian bu. Ntar gue kasbonnya, pergi dokter hewan bu. Sis, dokter yang deket di mana sis? Nah, sis ada obatnya. Ada sis. Tunggu, oh iya. Nah, nih. Nih obatnya. Buat apaan nih? Ini obat manjur punya dah. Lu jahil lagi enggak? Eh, bro. Lu tuh dua ganggap saudara. Dia saudara lo, berarti dia saudara gue juga. Dia sakit, gue juga yang sedih. Bukan bekal orang sih. Eh, lu sama dia nggak ada bedanya. Lu punya jantung, paru-paru, usus, brutu, dia juga punya. Otak lu sama dia. Obat apaan sih? Ini obat sanggup mengobati segala macam penyakit. Pusing, pegel, inu, gatal-gatal, urat kaku, keseleo. Silahkan minum obat ini. Dalam tempo 1x60 detik, dijamin pasti baik. Saudara mas saudara sih, tapi gue curiga jalan terus main lu. Nah, udah deh. Bu, gimana bu? Enggak aja bos. Asik buat telen. Gue doain deh, Bo. Biar lekas sembuh. Ya, Bo. Halo, Bo. Ih, dibangun. Iya. Hah, manjur, sis. Dokter. Tapi lumayan. Oh, seger kan? Oh, sis. Top nggak tuh obatnya tuh. Aduh, Bo. Makasih, sis, ya. Perut gue nggak enak nih, bos. Kenapa? Aduh. Hah, sis. Kok jadi makin kecil, sis? Ya ampun. Aduh.
Hah? Ini. Hah? Kenapa? Ini, sis. Kok jadi makin kuntet, sis? Aduh, gimana nih, Bos? Gua enggak mau nih. Ya, ya, gua makin bikin aja tuh ayam. Nungguin lagi ini. Sis. Kok jadi makin pitik, sis? Gimana nih urusannya, sis? Gua dari dulu gua enggak percaya sama lo, sis. Nah, sorry, Nak. Gua salah kasih obat. Ini obat buat kecilin badan, obat tidak gedes. Aduh, bukan dari dulu curiga sama lo, lihat ayam gue jadi begini. Aduh, minta ampun deh, minta ampun. Gue minta ganti. Gue gak mau tahu ayam gue kasih. Aduh, kasihan gue jadi ramon, nanti gue jelek bener, Bo. Dari jauh-jauh datang ke sini, kita yang jadi susah doang ya, Bo, ya. Aduh, minta ampun, ampun. Aduh, Ramon, nama lo sekarang bukan Rambo deh, ya. Jadi Ramli. Aduh, Ramli. Bagaimana? Naskahnya sudah diketik? Udah selesai. Eh, Pen, lu dipanggil si Bebek ada apa sih? Biasa. Beb, tolong ketikin, tolong fotokopi. Eh, sis, nanti sore Nena jadi rekaman. Oh, jadi dong. Emangnya lu gak tahu? Dia kan udah Bebek Kampung. Dasar tau ya? Pen, punya mobil dong, Pen. Mau ke rumah Nena, terus mau ke Depen, beli kaset kosong, beli macam-macam deh buat ngurusin acara ini biar cepet kelar. Terus ke rumah Rina, ngurusin paket kedua. Oh, jadi Nena paket pertama, Rina paket kedua? Itu namanya menyelam sambil minum air. Ah, ya. Dah. Dah. Da. Eh, sis. Hati-hati. Kelelep. Bebek. Penny, Bebek ada Walkman nggak ya? Ada. Tadi gue liat di mejanya. Ada. Bisa. Sorry, Peng. Sorry. Kena ya, Peng, ya? Apanya yang kena? Mau apa kau? Mau pinjam Walkman, Peng. Walkman. Ambil meja tuh. Terima kasih ya, Peng, ya. Tuh, itu. Walkman. Chris. Lo kira gue burung di suelin. Eko, surat-surat tokennya mana, kok? Halo? Halo, apa betul ini Radio Prambos? Ya, betul. Mau bicara siapa? Bisa bicara dengan sis. Dari mana? Dari Nena. Oh, Nena. Apa kabar? Mau rekaman? Iya. Wah, kayaknya sih nggak jadi. Nggak jadi? Kenapa? Nggak tahu tuh. Tadi sis pergi sama ceweknya. Terus pergi aja berdua. Ceweknya? Siapa? Ah, macam nggak tahu aja, si Rina. Iya deh, makasih ya, deh. Dek, mampus. Ya, begitulah kira-kira acaranya. Kamu mau kan? Buat kamu, apa sih saya nggak mau? Perasaan apa yang kamu minta saya nggak pernah nolak barang sekalipun. Ah, jangan gitu dong, saya kan jadi nggak enak. Iya, saya pasti mau. Kapan rekamannya? Sebentar ya. Halo? Rumah Rina? Iya, betul. Bisa bicara dengan Rina? Saya sendiri. Sis ada? Ada. Mau bicara? Alah, gak usah lah. Tolong bilang aja sama sis. Suruh dia cepat-cepat pulang ke studio. Yang punya mobil udah nunggu dari tadi pagi. Makasih ya. Oke deh. Dari siapa? Enggak, dari saudara. Dia mau minjem mobil papa. Oke deh. Mau kemana, sis? Mau studio. Mesti ngelarin kerjaan hari ini. Kamu kok ke sini nggak pernah lama? Lain kali deh, saya nginep sini. Boleh kan? Boleh aja. Asal tidur sama Inem. Tapi bertiga sama kamu. Enak aja kamu. Sorry deh. Salam buat papa mama ya. Eh, sama Inem sayang nggak? Tak usah ya, saudara-saudara. Deh. Deh. Sis, semuanya ada di sini.
Halo darling, aduh udah lama nunggu ya. Lah, ini artis pro datangnya on time. Yuk. Mau kemana lo? Duduk dulu dong. Ntar dong, kan lagi kangen. Iya sebentar sini. Ada apa sih? Hampir aja Nena gak aja dateng. Emangnya kenapa? Biasa, si Pepeng. Tadi waktu lu ke rumah Rina, Nena telepon, yang terima Pepeng. Iya, terus dia bilang rekaman dibatalkan. Alasan kamu lagi pergi sama cewek. Wah, kurang ajar banget tuh anak. Sekarang kemana tuh anak? Nena emang mesti dikasih pelajaran nih. Sabar. Soal gitu aja, kok ngamuk sih? Nggak bisa, nah. Itu anak udah keterlaluan, mesti kena batunya. Tenang, gue udah atur semuanya sama Feni. Iya, tapi... Iya, sis. Itu sudah kita pikirin. Yang penting kamu konsentrasi aja deh. Gimana bisa konsentrasi? Ini kan acara baru. Kamu mesti pikirkan kepala dingin dong. Kepala ingin hati anyas, ya. Sis, udahlah. Yang penting kan saya udah datang. Akhirnya. Nah, sekarang gimana kalau kita rekaman? Oke, oke. Oke, yuk. Kita gangguin Pepeng yuk. Sis, mana dong ciumnya? Katanya mau ngasih cium. Ntar dong, kalau rekamannya udah kelar. Ya, ciuman aja masa nunggu rekaman kelar. Namanya juga bonus. Udah. Udah di pintu. Nyabak roang deh. Yuk, ciuman. Sorry, Peng. Sorry apa? Mau ngembalin Walkman. Sehari ini kau dua kali Walkman. Dua kali aku kejedot. Teratur kali kau macam resep dokter aja. Kurang rendah. Selamat pagi, Pak. Ya. Pak Pepeng. Ya, betul. Ya. Ini ada kiriman kue, Pak. Dari siapa? Kurang jelas, Pak. Saya cuma disuruh mengantarkannya kemari. Masih. Ada apa ini? Pak, saya disuruh nganter barang ini kemari untuk bapak kawin. Dari siapa? Nggak tahu, Pak. Sudah dibayar. Ini duitnya. Makasih, Pak. Apa lagi nih? Pak. Ya? Ada kiriman kembang untuk bapak Pepeng almarhum. Hah? Siapa yang mati? Aku masih hidup. Segar. Siapa yang kirim? Saya tidak tahu, Pak. Sekalian sepeda untuk bapak dah. Permisi. Selamat pagi, Pak. Katanya kakus bapak bludak. Bludak? Bludak itu cara bioskopnya. Full house. Saya terima telepon suruh nyedot. Kau tahu? Aku bela cuma sehari sekali. Masa seperti apa yang kau bilang itu? Bludak. Ya, full house. Siapa yang kirim? Nggak tahu, Pak. Pak, mana mobil yang mau ditarik? Yang sakit. Mobil? Sakit? Kau lihat, aku yang sakit. Sudah tukang kue, tukang kursi, turut berduka cita, mobil tai, mobil gantung. Sekarang apa lagi? Apa lagi? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi.
tenang aja, tenang aja. Tenang aja, tenang, tenang, tenang. Ayo. Ah, apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa? Apa? Kalian jangan seperti anak kecil, berantem main keroyokan di jalan. Tidak, kita selesaikan secara baik-baik di dalam. Ya. Bawa beberapa gendut eselon 1, oke? Okay? Ya. Ayo masuk. Eh, gendut recehan nggak usah masuk. Nana, Nana, kenapa? Gue lagi pingsan juga. Masih lama nggak? Tergantung ntar gimana, kek. Ke rumah sakit ya? Nggak mau, nggak mau. Panti pijat, panti pijat, panti pijat. Bikin malu. Coba, gua mau tahu apa duduk persoalannya. Gini bos, sebetulnya yang jalin kacamata Ida, saya. Hah? Lo ses? Gaji lo gue naikin. Iya bos. Hei bos malam, main serobot aja lo. Dengar dulu dong apa ceritanya. Terusin ses. Semua ini emang gua yang salah. Tapi gue gak sangka kalau lo sampai begitu dendam. Sampai-sampai teman-teman yang lain yang jadi korban. Untuk itu, gue minta maaf sama lo. Tenang, kita harus kenal siapa diri kita. Emosi anak muda memang biasanya nyelonong duluan dari rasionya. Ini bukan lagi zamannya jotos-jotosan. Nah elah, pukulan gendang nih. Ini zamannya cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Make money, make money, make money, you know? Yeah! Once more? Yeah! Kalian harus jadi profesional muda. Saya mulai paham siapa kalian semua. Kalian punya potensi yang luar biasa. Yeah! Ida, lupain yang udah-udah. Gimana kalau mulai hari ini lu aktif lagi di sini? Oke? Okay? Oke, okay, bos. Makasih. Nggak ada apa-apa lagi, Daye. Oke, bos. Lunas ya? Lunas. Oh ya, masih ada satu lagi. Soal lu sama lu. Menurut kacamata gue nih, antara lu berdua selalu intrik-intrikan. Selalu ada gap. Gue minta hari ini juga, tanggal ini juga, di tempat ini juga, semuanya clear. Oke, siapa ngomong duluan? Gue. Stop. Gue minta ngomongnya gantian. Sis duluan. Gimana, Peng? Iyalah. Ya, mainkan, Sis. Gini, Bos. Kita di sini semua ngerasa ditekan sama dia, Bos. Alah, kau yang selalu jahit aku. Bang, Bos, dia itu sebenarnya iri. Angkat bicara lagi, Bos. Ngomong. Kat. Dasar pada muka gile lu. Disuruh damai malah perang lagi. Pada gak mandang gue. Gue minta lu pada simak baik-baik. Prambors ada, bukan ada begitu aja. Nggak kayak lu-lu yang cuma numpang brojol doang. Prambors, kalau ibarat mobil, gue setirnya. Pepeng, gas, merangkap, roda. Sis, ame Krisna, mesinnya. Bensinnya, bos? Sponsor, you know. Feni, Yuni, Debbie, ibarat AC-nya. Bikin sejuk otak bebek-bebek ini. Dan lu, apenya ya? Pensil! Ban serep lu. Jadi walhasil ini menyangkut kepentingan kita semua. You know? Pada you know enggak sih lo? Udah salaman. Oke. Okay. Yeah. Nah, gitu dong. Aman. Oke, bos. Semuanya sudah clear. Bagaimana next step? Oh ya, yeah. Pagelaran yang pernah kita rencanain udah ada sponsornya. Berarti kita mesti kerja lebih hebat lagi.
jangan lagi ada intrik-intrikan di antara kita. Kalau mau memenangkan masa depan, kita mesti pegang teguh moto kita. Mumpung kita masih muda, harus gesit, kreatif dan jujur. Kalau sudah tua bangka, roboh-roboh gesit, kreatif, apalagi jujur. Sebab serius tapi santai, otak sari. To be down, don't want to tell you no lie, just want you to be around. Please come right up to my ears, you will be able to hear what I say. Don't want you out in my world, just you be my backstreet girl. Aku tentu mau. Hei, hei, ada
kodir, tak kodir, kodir. Mere mana, ya he, ya he. Saudara-saudara, sorry ya, gue nggak ikut adegan show. Soalnya waktu itu gue kena muntaber. Mohon you know ya. Halo penonton, sorry Ton ya. Di film ini, acting saya kaku banget. Bukan apa-apa, kalau saya main bagus, takutnya ingin Deddy Miswar. Kalau soal yang satu ini, emang hobi saya dari kecil. Walkman, Walkman. Hey! Tunggu, bentar, kita bantu sama-sama buat kenangan-kenangan. Nah, siap, satu kumpul, nah, yang ngongkong tutupin, satu, dua, tiga. Balik, aduh caning gue diambil, anak siapa ini, aduh anak singkong ambil, aduh tuyul, ya ilah, enggak aja lo, sebau, nah, gue gamparin lo ya, enak aja lo, gue lagi di, awas lo ya, tar lo, gue gamparin lo, ini malu aja lo, pakai gue apaan, gue dong, gue penonton lo, gue penonton lo, usah dipakainya, cepet, ya tunggu, kenapa gak sih, bentar ya penontonnya, tar lo ya, lo gak pakai BH, cepet, susah begini, oke, satu, dua, tiga. Tunggu ya sekarang. Elah, belum juga. Cepet. Pala gue diputer. Oi. Oi. Damn.